saya nak bagi tahu kepada media di mana tim rescue, search and rescue telah pun jumpa mayat yang terakhir, iaitu Muhammad Aiman bin Kamarul Ariffin, umur 12 tahun, tepat pukul 1:15 tengah hari tadi, di mana mayat ini dijumpai berdekatan dengan tebing, berdekatan dengan pam air, itu lebih kurang 8 kilometer. Kita punya skop pencarian adalah 5 kilometer, dia terlebih 3 kilometer. Walaupun maklumat ini telah diberi oleh orang awang yang sedang memancing ikan di situ, telah menjumpai si mangsa, dan di mana mayat ini telah pun dibuat pengecaman oleh abang dia berumur 21 tahun. Mayat sekarang telah dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk tujuan bedah siasat. Dan dengan jumpanya mayat yang terakhir ini, search and rescue secara officially kita akan tutup pukul 2:30 petang nanti.